Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku sama teman-teman Indonesia rencananya mau jalan-jalan ke dua kota kecil yang tidak jauh dari kota York. Nah, aku mau ngajak kalian juga. Semoga vlog kali ini bisa membuat kalian senang dan menambah pengetahuan ya. Kalau di sini semuanya itu serba on time, teman-teman. Jadi biasanya aku kalau misalnya mau berangkat kemana-mana atau ada janjian sama temen, biasanya aku 30 menit sebelum jam janji temu itu aku udah tiba. Karena menurut aku lebih baik menunggu daripada harus buru-buru dan kemudian telat. Aku kurang suka seperti itu. Jadi sekarang sebelum 30 menit sebelum jam keberangkatan aku udah di stasiun dan sedang menunggu teman-teman aku. Sebenarnya aku capek banget tapi cukup excited untuk jalan-jalan. Kalau misalnya kalian mau kesini, ada rencana untuk jalan-jalan kesini, kalian juga harus on time ya, tepat waktu. Karena kalau enggak, meskipun kalian telat 1 menit aja itu, jangankan 1 menit, beberapa detik aja tuh kalian bisa ditinggalin sama kereta atau sama bis kalian. Jadi harus benar-benar diperhatikan jamnya on time. Kalau misalnya berangkat, misalnya kita beli tiket ke London atau ke Manchester jam 9 teng, ya jam 9 teng itu keretanya tuh langsung berangkat gitu. Meskipun kita telat 5 detik aja, mereka tuh gak peduli, ya udah ditinggalin. Mbak Lulu, Mbak Sari. Kita jalan-jalan. Ini jadi dingin ini. Jadi ini pusatnya ya? Iya, ini. Udah ini doang. Mau naik apa deh? Dulu pernah, tapi aku gak jadi beli sih. Ya, kayak glove buat snow glove itu murah banget, cuma 5 pound. Padahal tebel. Bu, udah makan, Bu? Iya. Ada di sini apa nih, Mbak? Ih, cantik banget. Iya. Ih, lucu. Lucu. Iya, benar tadi patungnya di sini mungkin dipindahin. Diganti. Ya, dua-dua Castle Gate nih, Castle Gate tadi. Ya. Nah, itu dia. Kalian sudah siap belum untuk diajak jalan-jalan ke Knaresborough Castle ini? Nah, ini bisa kalian lihat, ini pintu gerbangnya seperti ini, guys. Iya, iya, mana gede lagi. Kami sudah berada di dalam area castle-nya. Castle ini dibangun pada tahun 1301. Jadi kurang lebih usia dari castle ini adalah 720 tahun. Kalian bisa lihat sangat tua tapi masih sangat terjaga dengan baik, teman-teman. Kalau misalnya kalian searching di internet soal kota Knaresborough ini, kalian pasti akan melihat banyak sekali foto-foto yang cantik. Dan terutama ada ikonik banget ini, tempat ini, yaitu Viaduct, yang kalian bisa datang ke sini untuk foto-foto atau sekedar menikmati perjalanan atau keindahan suasana di area sini, teman-teman. Ini benar-benar indah, cantik, dan memanjakan mata kalian. Kita udah ada di bawahnya. Tadi kita udah turun. Ada yang ngintip-ngintip. Sekarang kita mau nyari kopi-kopi.
Pemandangannya cantik sekali, orang lagi pada sarapan. Ini resto-resto, kafe-kafe, unyu. Sekarang jam berapa ya kira-kira ya? Oh, jam 10.20. Kita mau makan di mana? Mau ngopi di mana? Ayo. Nunggu sambil foto-foto. Untuk sarapan kali ini aku sama Mbak Lulu ada pesan sardin on toast, sedangkan Mbak Sari pesannya adalah ikan salmon. Pemandangannya cantik. Kalau di Singapura murah nggak sih Mbak kalau perawatan kayak gitu? Kalau di Singapura murah nggak? Masih terjangkau ya. Kita baru aja habis makan dan sekarang kita lanjut jalan. Iya sih, tapi sekarang juga sambil ngomongin skincare. Tahu di sini aku belum pernah nyari-nyari di sini. Lulu juga ada dulu minta Adi tapi rusak. Pokoknya setiap ada ada spot cantik berhenti aja. Cuma susah sih memang ini dapat. Dari tadi kita udah ambil beberapa foto di sini dan kita sambil jalan-jalan juga. Kalian bisa lihat sebelah sana banyak yang ada di perahu. Ada bapak dan ibu juga di sini. Ini lagi makan. Enak banget, pas banget cuacanya, enak banget nih. Cukup rame padahal hari ini hari Senin. Kalian bisa lihat itu ada bebek-bebekan juga. Oh, langsung dibeliin gelang. Oh, ada suara lonceng gereja di mana ya? Di atas sana ya? Ada di atas. Di kastel tadi ya? Ini rumah bukan sih? Rumah ya? Ada muring. Mungkin kayak rumah ya. Ini juga rumah-rumah cantik-cantik. Rumah warga lokal. Nah, kita juga rencananya mau naik boat atau perahu. Tapi kita lihat-lihat dulu guys, sebenarnya aku gak tahu caranya mengendarainya. Ih, seru banget kan? Nah, kita lihat berapa harganya. Apaan tuh, Mbak? Coba. Mesti ini. Mesti punya koin enggak? Jadi kita masukin. Kayaknya ada tulisannya. Oh, open ini Rotary. Coba kita lihat ya ada koin nggak ya? Making donationnya open camera, coin at QR code taken. Ini sama kayak waktu itu. Yang waktu pas yang, ada yang ngamen tuh ya. Pakai kredit card. Iya bener. Tapi koin juga bisa masukin ya. Ini ada koin berapa nih kita? Oh iya, roll a coin, make a wish. Oh, boleh. Coba kita cek ada koin berapa nih. Ada koin. Ini dari Bulgari. Koin dari Bulgari. Ini ada nih. Jadi make a wish. Make a wish. Ayo kita nge-make a wish. Mbak Lulu, nge-make a wish. Gak apa-apa nih. Ini koinnya koin Bulgaria kalau ya, kali. Cuman ada koin segini. Make a wish. Oh, masuk ke situ ya. Mudah-mudahan cepet hamil. Amin. Yang sehat, amin. Yang kuat. Amin. Itu bisnisnya. Amin. Amin. Oh, tar. Coba cari di dompetnya Ninda nih, ada enggak? Coba cari aja, Mbak. Kalau ada ya pakai. Sorry Mbak. Ada mau make a wish? Ini apa nih? Nggak tahu.
Oh iya, 10 pen. Wish-nya duluan. Wish-nya apa dulu, Mbak? Aku wish-nya semoga proposal diterima. Amin. Ayo Mbak Lulu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Cepat punya aja, Mbak. Amin. Yang aminnya ya, aminnya panjang banget. Tadi kita nggak jadi guys untuk naik perahu itu, soalnya rame dan kita nggak bisa. Kita takutnya nyangkut di tengah-tengah. Sekarang kita mau coba kesini. Aku belum pernah kesini sih, jadi ngikutin teman-teman aku aja. Ini tempat apa, Mbak? Gua, cave. Oh, cave. Ini gua. Mother Shipton Cave. Jadi kita beli tiketnya dulu ya? Kayaknya terus online. Tapi online. Itu ada card on-nya, berarti bisa dong. Pre-book ticket only. Thank you. Berapa Mbak tadi masuknya? 30 sih. 30 pounds bertiga ya? Oke. Thank you. Kasih Mbak. Dikasih gelang kayak gini.